Shalom, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat GPI Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini kita kembali bersyukur bahwa saya dan saudara diperkenan Tuhan untuk memasuki minggu yang baru. Dan saya berharap kita semuanya terus tetap sehat, semangat di dalam menjalani hari-hari kita. Hari ini kembali saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan judul renungan pada hari ini adalah Salib Ketaatan. Nats firman Tuhan diambil dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sudah berapa lamakah kita mengikut Tuhan Yesus? Mungkin rentang waktu antara kita satu sama lain berbeda-beda. Dan jika kita melihat kembali kepada kehidupan kita di masa yang lampau selama mengikut Yesus, satu pertanyaan yang muncul, bagaimanakah keadaannya? Mungkin kita akan menjawab, ada yang lebih banyak kesusahan daripada merasakan senang. Ataupun sebaliknya, ada yang banyak merasakan senang dibandingkan susah. Mungkin juga kita mengatakan, ketika kita menjadi seorang Kristen, saya lebih banyak mendapat tantangan dan bahkan dimusuhi orang dan berbagai pengalaman-pengalaman yang secara manusiawi menyakitkan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita meyakini bahwa kedatangan Yesus Kristus itu membawa kedamaian. Damai yang dimaksud dalam hal ini adalah kedamaian antara kita sebagai manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Dan arti lain dari kedamaian ini juga dapat dipahami antara kita sebagai orang percaya dengan sesama kita manusia. Namun di sisi yang lain, kita juga perlu memahami dan mengerti bahwa kedatangan Yesus Kristus itu menghadirkan pertentangan antara gelap dan terang, dan bahkan pertentangan antara orang yang percaya dan yang tidak percaya. Kita merasakan bahwa menjadi seorang Kristen, ataupun kalau kita melihat kehidupan saudara-saudara seiman kita, di antara kita banyak yang mengalami tekanan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan, dan bahkan di lingkungan keluarga kita. Dan dalam situasi yang demikian, Yesus mengingatkan kepada saya dan saudara untuk terus dapat memikul salib dengan taat. Kita tidak boleh menjadi lemah dan kalah dan kemudian meninggalkan iman kekristenan kita atau iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salib yang saya dan saudara pikul ketika kita menjalani kehidupan ini memanglah berat dan mungkin menyakitkan. Tetapi ketika saya dan saudara tetap setia, maka Tuhan Yesus akan memperhitungkannya. Saya dan saudara akan mendapatkan bagian, yaitu bersama dengan Allah di surga. Saya dan saudara akan dianggap layak oleh Tuhan, dan kita menikmati kebersamaan sukacita ketika saya dan saudara nanti meninggalkan tubuh jasmani ini dan kemudian kita bersatu dengan Bapa di surga. Kiranya kita terus tetap semangat, kita terus tetap ikut Tuhan Yesus dalam segala kondisi apapun, meskipun tekanan dari dalam dan dari luar, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, saya dan saudara tetap berada dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kehidupan kami, supaya kami bisa terus tetap kuat ketika ada banyak tekanan hadir dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin meninggalkan iman kami kepada-Mu, tetapi kami ingin terus tetap bersama-Mu, berjalan melewati kesulitan hidup kami bersama dengan Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami dan Tuhan Yesus melindungi serta memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.